Wamalan hadis rawahu kang riwayatake ing masab al hakim an ibni abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya teman setune kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa nabi madhara ora pertelo sapa ahlu bid'atin ahlu bid'ah illa adharu angin mertelake sapa Allah Gusti Allah fihim ing dalem ahlu bid'ah mertelake hujjatahu ing hujjahe hujjatahu ing hujjahe bid'ah hujjahe Gusti Allah maya illa adharu angin mertelake sapa Allah fihim ing dalem ahlu bid'ah hujjatahu ing hujjah Allah ala lisan iman ing atase lisane wong sa'a kang ngersake sapa Allah min khalqi saking makhluke Gusti Allah dawuh kanjeng Nabi ahlu bid'ah kok wis pertelo mesti Gusti Allah ku memunculkan hujjah-hujjahnya. Jadi ahlu bid'ah dan tidak itu harus kita pahami. Jangan sampai kita dikatakan ahlu bid'ah akhirnya anot kalau ya kan. Solawatan bid'ah akhirnya mau solawatan. Mauludan bid'ah akhirnya mau mau mauludan. Nah, kok iso aneh. Atas dasar mereka itu gini. Kanjeng Nabi enggak pernah mauludan, sahabat-sahabat enggak pernah mauludan, apa menaik kotean, tebangan, dan seterusnya. Alasannya mungkin seperti itu. Ya aneh. Nah doktrinnya itu luar biasa. Bahkan ada mahasiswa yang di situ terdoktrin bahkan sulit untuk bisa dirubah lagi pikiran. Doktrinnya itu hanya 5 menit. Awake dhewe doktrin ben dina ngaji ngene ta ecek tamdem itu. Mereka itu hanya 5 menit. Kalau 15 menit. Ada beberapa pertanyaan yang itu harus dijawab sejujur-jujurnya dan akhirnya itu menjadi suatu mindset. Nah, harus menjadi mindset dia siap untuk apa namanya berani mati jihad fisabilillah, siap menjadi apa membuat bom untuk bunuh diri. Nah, ngeri lah. Contoh seperti ini. Agamamu apa? Islam. Islam. Mengikuti Al-Quran dengan mengikuti Pancasila itu baik yang mana? Jujur. Al-Quran dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar Negara 45 itu baik yang mana? Pertanyaan penting. Contoh, jawab secara jujur. Lah kok dibanding ke Al-Quran maksudnya piye? Ya tetap baik Al-Quran. Mengikuti Al-Quran dan hadis dengan mengikuti Pancasila, milih yang mana? Contoh seperti ini. Akhirnya Pancasila itu sesuai enggak dengan Al-Quran? Akhirnya blank pikirannya. Ya, ya, ya.
kok rapodo ya, nggak sesuai ya.